Saudara, sejak dua pekan terakhir harga cabai di Kota Kediri melambung tinggi. Kenaikan harga ini akibat dari cuaca buruk sehingga petani mengalami gagal panen di sejumlah daerah. Sejak dua pekan terakhir, harga cabai di Pasar Setono Betek, Kota Kediri melambung tinggi. Saat ini harga cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Tiga hari sebelumnya, harga cabai berkisar Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai ini akibat cuaca buruk sehingga petani mengalami gagal panen. Saat ini pasokan barang di sejumlah pasar berkurang. Akibat mahalnya harga, membuat para konsumen memilih untuk mengurangi pembelian. Jika biasanya setiap pelanggan membeli 1 ons cabai dalam setiap harinya, kini menurun hanya setengahnya saja. 80. Itu sejak kapan, Bu? Dan sebelum 80 ya, berapa, Bu? 2 hari, 3 hari. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya ya 60-70. Itu kira-kira penyebab dari mahalnya harga cabai apa, Bu? Penyebabnya ya cuaca. Cuaca buruk, Bu. Iya. Ya, agak naik sih, Mas, lumayan. Agak. Terus menurut Ibu? Dampaknya bagaimana, Bu? Ya, sekarang kan cari uang kan susah, Bu, Mas. Heeh. Berdampak ke laba juga enggak sih, Bu? Ya. Laba penjualan sampai berkurangnya sampai berapa persen gitu? Pedagang mengaku kenaikan harga cabai ini akan terus berlanjut mengingat cuaca saat ini sangat cepat berubah-ubah. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.